Hey, panas-panas lagi Joe, yeah. Okay, setelah setahun jentera ini dikeluarkan dan hari ini barulah kita nak test. Sebab apa kita ambil masa setahun untuk test? Masa launching dulu memang ramailah yang nak test. Biasalah motor baru. Dan reviewnya pun mesti semuanya best lah sebab motor baru. Jadi majalah Kapcai mengambil keputusan untuk delay testing sebab kita nak tengok selepas setahun macam mana performance jentera ini. Apa penyakit dia? Apa yang selalu jadi masalah dia? Atau apa sajalah feedback berkenaan dengan jentera ini. Okey Rider, inilah Modenas versus X250 Joe, yeah. Setahun yang lepas dia telah pun dilancarkan di Malaysia dan jentera ini kalau di Malaysia dah berusia setahun lebih lah. Okey, jentera ini kalau kita tengok sepintas selalu daripada depan ke belakang, belakang ke depan, tengah, tepi, kiri, kanan, mesti kalau orang yang tak berapa nak pandai pasal motor macam gua lah. LTD Sport Bintang. Ah, tengok sekali imbas tu dia rasa-rasa macam, uish, ini jentera ni kuasa tinggilah, CC tinggilah, motor besar lah orang cakap, superbike kah ataupun jenis-jenis yang touring bike yang 1000cc ataupun 600cc ke atas. Tetapi jentera ini datang hanyalah dengan enjin 250cc tapi dia punya outlook ataupun persembahan dia badan besar, belakang ada box lagi dan sini kita tak pasang lagi lah. Kalau kita pasang box dekat belakang ni, heh, lagi dia punya gah besar tu kan, nampak kan. Okey, jentera ini mai ataupun datang dengan box kiri dan kanan. Sebelah ni 6 liter boleh isi barang, sebelah sana 6 liter boleh isi barang. Salah seorang kru kami telah pun menggunakan Versys ni tapi yang model sebelum keluaran yang ni, model yang tak ada ABS. Enjin dia sama, semua sama, cuma perbezaan dia ada penambahan yang baru ni, ada ABS, ada apa, spotlight, semua tu lah, box semua ni. Antara yang jadi sinonim problem lah, problem yang mungkin selalu jadilah, dia punya starter coil katanya lah. Tapi starter coil ni pun sebenarnya ada alternatif dia. Kalau rosak, ada yang murah lah. Ha, kalau nak beli yang original memang beratus-ratus ringgit, tapi ada yang murah. Itulah salah satu benda yang mungkin sinonim lah problem dia dekat jentera ni. Yang lain-lain no problem maksudnya. Dan dia punya tangki 17 liter, kita dah test, boleh pi sekitar dalam kalau daripada KL isi penuh, kalau kita lari 120-130 dekat Ipoh kena tambah lah. Kalau kita lari 100km sejam dan ke bawah, insyaAllah jentera ni boleh bawa kita sampai ke Penang Juru, dekat Tol Juru boleh sampai. Dan satu lagi kelebihan jentera ni adalah dia punya steering dia, dia punya pembukaan dia luas macam tu, memang sesuai lah untuk orang yang suka mendabik dada macam tu, memang sesuai. Dan satu lagi untuk yang nak upgrade, maksudnya dia bawa Kapcai sebelum ni kan, Kapcai kan dia punya ruang kita nak corner tu ada space yang banyak kan. Dan jentera ini memang macam tu juga, dia punya VL dia, kita boleh sampai macam tu, sampai macam tu. Jadi tak tergagap-gagap lah. Manalah tahu kan, kalau kadang-kadang kita bawa superbike, superbike kan dia punya space dia tak luas sangat kita nak corner kan. Jadi kadang-kadang kalau sampai nak upgrade daripada Kapcai kepada superbike, selalunya dia akan jadi problem jugalah untuk mula-mula kan. Dia macam tergagap-gagap sikit lah, corner sikit kan. Yang ni corner dia tak ada masalah. Untuk yang nak upgrade daripada Kapcai kepada jentera 250, yang penampilan dia macam ni, memang A punya. Tak ada masalah, naik pegang macam ni corner, tak ada masalah, memang best. Okey, jentera ini juga datang dengan sistem ABS depan dan belakang. Kepada yang jenis duk gelabah boya, gelabah bewak masa kecemasan brake kan, tak ada masalah lah kalau bawa motor ni. Biasalah kadang-kadang kalau brake tak ada ABS ni kan, bawa laju-laju, terkejut bewak lintas, dia berik-berik, tangkap habis ke semua, dengan dia, dengan bewak, dengan kebau, dengan pokok nyong, habis kelimpangan. Itu kalau tak ada ABS lah. Kalau ada ABS, insyaAllah akan pemberhentian kenderaan kita ni akan lebih smooth dan tak bergelimpangan lah kita katakan. Dengan enjin 250cc, dengan box kiri dan kanan, dengan sistem ABS depan dan belakang, tangki 17 liter, windshield yang sangat comel, windshield dia sangat-sangat membantu masa kita tengah riding atas highway ataupun jalan biasa. Dalam kelajuan 120-130km sejam, kita punya handlebar tak ada goyang punya, tak ada goyang oh. Dia punya sistem aerodynamic dia terpadu, terhebat, tersampel lah daripada Kawasaki. Okey, kepada yang pernah mengimpikan untuk memiliki jentera macam ni, jentera ala-ala touring macam ni, tapi masih lagi ragu-ragu
tersimpan dia punya impian tu setahun lebih dah. Sebab yalah ragu-ragu. Okey ke tak okey ke? Hari ini gua dengan senang hati recommend kepada dua orang yang pernah bermimpi untuk memiliki jentera ini. Dapatkanlah segera di pasaran. Harganya pun masih lagi tidak berubah. 25K dan ke bawah saja harga dia. Tak lebih daripada itu rasanya. Apa tunggu lagi? Dengan pantas pergi ke kedai untuk membeli. Kedai tutup. Dah tutup. Kedai masih buka. Okey. Okeylah, kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Kita rekomen jentera ini kepada yang ingin memilikinya. Terus ride and ride. No.